You want to guys, back again with me. Okay guys, untuk video kali ini banyak dari kalian kan yang nanya, Bang, malam tadi saat gua streaming, banyak dari kalian yang nanya, Bang, gimana sih cara streamingnya, Bang. Sampai gua main Pandori enggak konten gara-gara ngejawab kalian dan pertanyaan itu mulu. Okay, sesuai janji gua malam tadi, gua akan bikin tutornya kali ini. Yaitu kalian siapin aja Google Chrome sama kalian download satu aplikasi. Di sini gue pakai Google Chrome ya untuk browsing YouTube mode desktopnya, dan kita ubah di sini mode desktop. Oke, setelah itu kalian download juga di Play Store yang namanya YouTube Gaming seperti ini. Setelah kalian download ya dia akan install sendiri. Kita masuk ke ini dulu, ke Google-nya dulu untuk edit deskripsi dan thumbnail-thumbnailnya. Oke, langsung masuk ke YouTube kalian. Di sini gue akan masuk ke YouTube gue dan menggunakan akun YouTube gue yang kedua. Sorry banget, ini salah. Ini malah ke akun YouTube gue yang original. Maksudnya YouTube gue yang memang benar yang gue. Dan gue tuh sebenarnya punya dua akun. Satu akunnya tuh nggak kepake gitu. Yaitu ini. Ini pertama kali gue YouTube ya pakai akun ini. Cuman ya nggak kepake. Jadi gue buat lagi karena ini nggak enak gitu. Menurut gue buat lagi dulu. Dan jadilah Mac Devil Star. Kalau yang ini Andika Devil Star doang, nggak ada MC-nya. Ini dulu banget. Oke, setelah itu kalian masuk ini, tekan ikonnya, ini paling kanan kiri ini. Kanan kiri. Ini paling kanan atas ini, kalian tekan ikonnya. Dan ada di sini Creator Studio, tekan aja Creator Studio. Setelah itu akan ada pilihan seperti ini. Langsung aja kita ke streaming langsung ini, streaming langsung guys. Oke, banyak dari kalian juga nanyain tentang ini, langsung aja gue jawab karena gue nggak mau bikin tutornya karena itu simple banget. Kalian banyak yang nanya tentang ini, Bang, kok nggak bisa masukin thumbnail, maksudnya nggak ada pilihan untuk ubah thumbnail. Oke, pertama kalian harus verifikasi dulu YouTube kalian. Di sini gue udah verifikasi, kita cek di sini di saluran ini. Dan ini Andika Devilstar mitra verifikasi udah dicentang dan itu udah verifikasi. Dan kalau kalian masih bingung lagi, di sini ada ini nggak bisa digeser suara, sorry banget. Kalian kalau kalian mau lebih full, kalian bisa cek di PC, di komputer dengan buka YouTube kalian lewat komputer. Dan caranya sama aja kayak gini. Di sini ada paling kanan ini ada gambar kecil. Gambar kecil ini yaitu thumbnail kita aktifkan. Kalau sudah diaktifkan berarti udah bisa diubah. Kalau masih belum bisa diaktifkan, masih nggak warna hijau kayak gini dan ada tulisan tidak layak atau non aktif, berarti YouTube kalian masih belum terverifikasi. So mungkin kalian harus verifikasinya di email kalian. Misalnya kalian daftar YouTube pakai email ini, kalian menuju ke email kalian dan untuk verifikasi kayak kalian buat Facebook atau sosmed lainnya yang harus verifikasi dulu di akun email tersebut. Oke, langsung aja ke streaming langsung tadi. Dan di sini tayangkan secara langsung kapanpun untuk alasan apapun, whatever. Oke, langsung aja di sini kita tekan memulai. And di sinilah dia, tapi di sini masih beta sih sebenarnya untuk streaming, makanya agak ada ya masing-masing ada yang lag, ada bukan yang lag, ada yang laggy. Ada yang laggy dan yang laggy. Oh my god. Oke, di sini kalian bisa ubah thumbnailnya kayak gini, ubah gambar mini, kalian upload gambar kalian yang kalian udah edit buat thumbnail video tersebut. Atau di sini juga monetisasi, kalian bisa centang dulu agar ya dapat iklan itu video kalian. Upayakan video kalian jangan sampai copyright gitu. Maksudnya ya musik-musiknya atau latar belakangnya kena copyright atau kartu ini anotasi seperti video sebelumnya. Yang I itu huruf I itu yang I dalam kurung itu loh guys. Oke. Opsi aliran ini ya ini ada. Kalian bisa baca-baca sendiri aja karena ini ya bahasa Indonesia juga. Berdasar kalian bisa edit deskripsinya atau judulnya setelah selesai ya udah. Dan next kita masuk ke YouTube Gaming. YouTube Gaming kalian buka YouTube Gaming. Setelah kalian download di Play Store tadi kalian buka YouTube Gamingnya. Oke, sebelumnya untuk di handphone Xiaomi di handphone Xiaomi itu kayak punya gua malam tadi, gua agak kacau kenapa ini nggak muncul kayak pop up dari ya tulisan kayak
streaming ya, memulai streaming, kayak setting-settingnya setelah gue coba, ternyata kayak gini guys. Setelah kalian masuk YouTube Gaming, kalian pilih menu kayak gini, ini menu apa gue lupa anjay. Ya menu recent kayak gini, menu recent kayak gini, terus tahan aja YouTube Gamingnya dan akan muncul ke kayak gini info aplikasinya. Setelah masuk ke info aplikasi dari YouTube Gaming tersebut, kalian scroll aja paling bawah. Di sini ada kelola perizinan. Ini untuk handphone Xiaomi ya, karena ya di handphone Xiaomi pop-up-nya nggak muncul kecuali kita betulin. Karena nih tampil jendela pop-up-nya itu tolak. Pertama itu ditolak kayak gini, jadi nggak bisa ngerekam kita guys, nggak bisa ngapa-ngapain. So kayak ini terima. Jadi untuk handphone kalian yang Xiaomi, kalian harus mengaktifkan ini dulu, tampilkan jendela pop-up seperti aplikasi YouTube Gaming ini, aplikasi screen recorder, gue juga kayak gitu kemarin. So okay, kayak gini kita masuk ke YouTube Gamingnya. Di sini ada daftar-daftar gamenya yang kita bisa nonton juga orang lain mainnya, maksudnya gitu. Di sini mereka lagi streaming, kita bisa nonton juga, tapi ini bukan orang yang kita subscribe, melainkan orang yang lagi streaming. Jadi kalau kita mau subscribe juga nggak apa-apa sih. Ini ada daftar gamenya yang bisa kita mainkan. Di sini tercampur ada game Android sama game PC, pokoknya nyampur semua. Dan di sini saluran unggulan mungkin. Yap, saluran unggulan yang bisa kita nonton juga. Agak berabe gue jelasinnya anjir. Oke. Okay. Misalnya kita tekan di sini Paint Glory atau Minecraft. Di sini ada yang dan di sini ada daftar di mana mereka lagi streaming, dan di sini ada dua. Dan yang nonton cuman sedikit sih. Oke. Okay. Ada juga ulasan bla 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 kayak forum semacamnya, seperti agak besarnya kita bisa follow. Kalau nggak salah kita langsung kita subscribe mereka. Kayaknya gue udah subscribe si Paint Glory kemarin, cuman itu Paint Glory apa Paint Glory Indonesia atau Paint Glory officialnya. Ini ada deskripsinya dan bla bla bla. Oke, untuk memulai kita tekan ini yang atas ini, gambar upload gitu, gambar panah ke atas sama kayak sinyal wifi gitu, tekan aja. Setelah itu loading, dan kita bisa edit deskripsinya juga di sini, judulnya. Di sini kalian mau rekam maupun streaming terserah. Di sini misalnya mau streaming, kita di sini pilih 480 pixel aja. Tapi kalau kalian mau lebih bagus sih resolusinya, maksudnya gambar dari kalian rekam ya 720, tapi ya agak lag kalau sinyal kalian masih agak lola, karena di sini kita kayak nonton juga guys, kita kayak ngupload video kita langsung gitu maksudnya. Jadinya upayakan kalau kalian streaming sinyalnya lancar kayak gua malam tadi. Ini gua banyak cerita banget ya, pokoknya kayak gua malam tadi gua coba streaming. Gua streaming sebenarnya 2 jam cuman ke-recordnya cuma 1 jam itu karena sinyal gua tadi malam itu kayak keputus dan hilang dan stop sampai di sini tuh aja, padahal gua telah di video tersebut gua masih ngomong-ngomong loh dan itu gak kerekam kan anjir gitu. Ya di sini kita pakai 480 pixel SD aja, nggak HD maupun full HD, kita pakai yang kecil aja karena ini udah pas buat nonton di handphone atau streaming di handphone gitu. Okay, so berikutnya di sini kita ini kayak itu berikutnya aja bodo amat. So di sini pilih aplikasi game yang akan kalian streamingin, terserah misalnya Paint Glory. Di sini ya streaming Paint Glory ya judulnya gitu, judulnya kalian mau editnya seperti apa, ini judulnya dan ini deskripsinya. Setelah itu berikut aja dan kita akan dibawanya masuk ke game tersebut. Ini bagikan tautan streaming kayak ya kita share bahwa kita lagi streaming sekarang gitu, di BM, Bluetooth, ngapain di Bluetooth, catatan ngapain simpan di catatannya di Facebook, dimanapun, serah whatever. So berikutnya ini YouTube Gaming akan mulai menangkap semuanya tampilan layar Anda, langsung mulai aja. Dan kita akan masuk ke gamenya. Dari sini kok kebalik? Oh ya. Oke. Setelah kita masuk, tekan di tengah untuk memulai streaming. Kita tekan aja dan di sini ada facecam anjir. Di sini facecamnya gue matiin aja dengan cara tekan aja video ini. Kali gelap banget di sini. Dan itu akan menjadi icon profil YouTube kalian. Dan untuk memperkecilnya, gue belum tadi agak ribet untuk memperkecilnya, nggak tahu sama sekali. Dan di sini cara untuk memperkecilnya, di setting,
Terus ini kayak ya efek-efek gitu, black and white. Hits and P kayak black and white gitu, sepia kayak iya jadul-jadul gitu. Warna oranye-oranye gitu guys, efek-efeknya. Dan ini biar kalian bisa mute in dan kalian juga bisa close in juga, nge-hide in. Misalnya kan ada yang live chat gitu. Mereka nge-live chat kita, maksudnya nge-komen kita dan akan muncul di tampilan di sini. Tampilan di ya di layar handphone kita. Kalian bisa nge-hide atau ya kalian bisa ngehidupin atau ngematiinnya. Jadi terserah kalian mau kayak gimana. So di sini untuk streaming, karena gue sekarang enggak mau streaming, maksudnya enggak mood lagi buat streaming karena tempatnya enggak enak buat streaming. So, untuk video kali ini mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel gue. Maaf banget kalau ya agak ribet untuk perjelasinnya. Semoga kalian paham aja. Bagi kalian yang masih belum paham, silahkan komen di komen. Silahkan komen di komen. Silahkan kasih pertanyaan di komen. Ya gitulah. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena akan selalu ada tutorial Android lainnya. Untuk main game-game gue akan lanjutinnya pasti, apalagi Minecraft sama Fine Glory. So, stay cool. See ya.